Deh jatuh guys, karena jalannya konblok kayak gini. Mana tengah malam. Boleh. Tapi Dede tidur aja dia mah naik motor. Mungkin kalau weekend rame nih guys untuk jogging. Cuman ini wow. Jembatan. Sebetulnya ke sana juga bisa kayaknya itu ya. Motong jalan. Tuh, ke situ tembus jalan raya juga. Oke guys, lanjut lagi. Gua jadi lewat di Lampung ini. Jalanannya masih pakai konblok begini, guys. Harus pelan-pelan. Waktu itu gua juga sama teman gua lewat sini malam. Ngejar ambulan mau escorting. Deh jatuh guys, karena jalannya konblok kayak gini. Mana tengah malam. Gua lewat sini sama teman gua, guys. Pasti teman gua ngakak yang nonton nih. Tapi dia tuh lapat lampunya, penerangannya lampu motornya nggak begitu terang. Emang sih gua kebut. Dia ketinggalan, guys. Jadi mungkin konbloknya goyang-goyang jadi jatuh. Sebelum lanjut menonton silahkan subscribe. Iya ini musim kemarau masih panas. Tapi Dede tidur aja dia mah naik motor. Wow, rujak. Rujak tumbuk. Mungkin kalau weekend rame nih guys untuk jogging. Cuman ini gue lewat bukan hari weekend, jadi sepi. Cuman kalau keadaan malam sih gue gak tahu ini masih sepi atau bagaimana. Yang tahu pokoknya komen. Yang pernah lewat sini pokoknya tengah malam, malam-malam berdua atau sendiri, komen gimana perasaannya guys. Apakah takut? Apakah emang menguji keberanian? Ternyata ini jalurnya harus jalur kiri. Ini orang-orang semua jalur kiri. Tadi kita ke tengah terus, jadi jalannya nggak rata. Kalau di kiri ini jalannya udah ambles, bekas-bekas motor lewat. Wow, jembatannya. Aduh. Ada mie ayam, ada seblak. Sebetulnya ke sana juga bisa kayaknya itu ya. Motong jalan.
Tuh ke situ tembus jalan raya juga. Tapi kita ke sini aja lah. Wah, bocil tuh. SMP. Kita lewat sini aja lah. Mengenang masa lalu. Cuma lewat guys, nggak nongkrong di sini guys. Lewat aja. Kalau pagi mah emang rame. Kalau malam juga ditutup sama security-nya sih. Aduh. Oke. Udah nyampe di jalan raya. Panas banget. Jangan lupa subscribe. Mereka yang tak gentar menghadapi panas dan hujan, yang tak rakus akan segala pujian, namun sering jadi hinaan, tanpa mengharap imbalan, dan bukan juga memburu gelar pahlawan. Cukup disebut dengan relawan.